Halo semuanya, di video ini saya akan tes pH dari minuman kemasan yang sering kita konsumsi dan juga kita temui di market terdekat. Apa itu pH? Singkatnya adalah derajat keasaman. Dengan cek pH dari suatu larutan, kita bisa tahu larutan tersebut asam atau basah. Kita bisa tahu suatu larutan itu asam itu dari pH-nya dari 0 sampai 6, sedangkan yang basah itu dari pH 8 sampai 14. Tes pH ini akan dilakukan dengan strip indikator pH seperti pada gambar. Oke, langsung aja yang pertama air mineral. Dari 5 minuman kemasan yang diukur pH-nya, hanya air mineral yang pH-nya netral. Selebihnya memiliki pH di bawah 7. Walaupun tidak sedetil pH meter, strip indikator yang digunakan ini punya keakuratan yang tinggi. Hindarilah konsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam. Kondisi tubuh yang asam berpotensi besar menimbulkan banyak penyakit. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di like dan di subscribe ya guys. Makasih.